Hai semua, nengok belakang. Nih ya, gak usah pakai naik-naik gitu ya kelihatan. Mbak aku yang selalu setia. Pasca mengumumkan pembatalan pernikahannya, Ayu Ting Ting menemui WO-nya. Kali ini Ayu Ting Ting tak mau terlalu dalam kesedihan. Ayu Ting Ting memilih liburan bersama keluarganya, menyebutkan kalau dirinya tak terlalu sedih karena mendapat dukungan dari para keluarganya. Kini Ayu Ting Ting dengan keluarganya nampak bahagia liburan bersama ke Jogja. Ayu Ting Ting nampak memamerkan kebahagiaan tengah liburan bersama keluarga besarnya. Dirinya pun menyebutkan tak sedih pasca memutuskan membatalkan pernikahan bersama Aditya Yusman di tengah dirinya dikejar media pasca pemberitaan itu. Ayu Ting Ting pun menjelaskan kalau gosip-gosip yang beredar tentang pembatalan pernikahan gara-gara apa terlalu ngawur, namun Ayu Ting Ting pun tidak secara belak-belakan menyebutkan apa alasan batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Aditya Yusman. Kalori mah lumayan. Bilkis lihat, harus jalan Bil, biar jalan dia. Caca udah balik dia. Batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Aditya Yusman yang sudah hampir rampung 100%, kali ini pemberitaan menyebutkan gara-gara mahar yang diminta keluarga Ayu Ting Ting terlalu besar, ditolak keluarga Aditya Yusman hingga Ayu Ting Ting membatalkannya. Ada juga yang menyebutkan kalau Umi Kalsumlah penyebab dari batalnya pernikahan Aditya Yusman dengan Ayu Ting Ting karena terlalu banyak ikut campur. Batal menikah dengan Aditya Yusman padahal sudah memboking hotel mewah, Ayu Ting Ting rugi ratusan juta. Namun dari pemberitaan itu nampaknya Ayu Ting Ting tak membenarkan 100% semua pemberitaan yang ada. Good morning. Good morning. Pagi. Kita lagi menunggu sunrise. Gagal ratusan juta karena dirinya sudah membayar beberapa vendor termasuk hotel mewah, Ayu Ting Ting mengaku dirinya tak sedih. Dirinya menyebutkan batal menikah dengan Aditya Yusman, dirinya yang menginginkan batal, tidak sedih sama sekali. Kali ini dirinya pamerkan kebahagiaan bersama keluarga besarnya karena keluarga besarnya yang mendukung dirinya apapun yang terjadi. Di tengah semua permasalahan yang ada, bahkan gosip-gosip yang menurut Ayu Ting Ting tak sepenuhnya benar, Ayu Ting Ting kini bahagia dengan keluarganya. Bahkan tak hanya keluarga inti, dirinya mengajak keluarga besar hingga sahabat dan asistennya liburan. Hai, yuk Caca, welcome. Mereka bergabung dengan kita di sini, guys. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.